Ronaldo baru saja tampil fantastis kala membela Al Nassr dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023. Tepatnya, dia melakukan hal itu di laga Al Wahdah melawan Al Nassr. Bermain di King Abdul Aziz Stadium, Cristiano Ronaldo sukses mencetak hat-trick. Pesta golnya dimulai pada menit ke-21. Kemudian, jelang akhir babak pertama, dia menggandakan keunggulan Al Nassr menjadi 2-0. Kinerja ciamik pemain berjuluk CR7 ini berlanjut ke babak kedua. Di menit ke-53, dia mencetak gol ketiganya lewat tendangan penalti. Kemudian, dia menyempurnakan penampilannya dengan mencetak gol pada menit ke-61. Penampilan sempurna Ronaldo ini tampak membuat sang rivalnya yaitu Al Wahdah tak berkutik. Terbukti mereka tak bisa membalas satu gol pun sehingga Al Nassr menang telak dengan skor 4-0. Berkat pesta gol ini, Cristiano Ronaldo langsung bersaing di daftar top skor Liga Arab Saudi 2023. Dia total sudah mengoleksi 5 gol sejauh ini. Satu gol lain Ronaldo tercipta di laga Al Nassr kontra Al Fateh. Ronaldo pun berpotensi terus mendongkrak posisinya di daftar top skor Liga Arab Saudi 2023 sebab kinerjanya makin gacor bersama Al Nassr. Selanjutnya Al Nassr akan menjamu Al Tawon dalam laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023. Akankah Cristiano Ronaldo mencetak gol tambahan lagi?